Surah Al-Fatihah merupakan salah satu daripada rukun-rukun sembahyang. Namun apakah perkara yang perlu kita berikan perhatian ketika membacakan surah tersebut? Yang pertama, kalimat Alhamdulillah ini perlu diberikan perhatian seperti mereka membacakan dengan pantas sehinggakan makhraj huruf mereka berubah. Sebagai contoh, Alhamdu dibaca dengan Alhamdu. Alhamdu maknanya segala puji bagi Allah. Sedangkan Alhamdu berarti segala binasa bagi Allah. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ianya hendaklah dibaca dengan jelas. Ada di antara imam-imam yang baca dengan pantas sehingga mereka tidak menjelaskan atau tidak dengar dengan jelas bunyinya. Rahmanur Rahim, Rahmanur Rahim. Ia seperti ni atau nu atau na, yang mana bunyi yang benar adalah Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, masalah at-tasydid ataupun yang dikenali sebagai sabdu. Ada kalanya kita baca dengan pantas sehingga sabdunya hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak cukup. Kerana sebenarnya, setiap huruf yang tasydid itu, hakikatnya ia memiliki dua huruf. Huruf yang pertama berbaris mati. Huruf yang kedua berbaris atas. I, ya. Bila kita baca dengan pantas, ya, bermakna kita sudah menghilangkan salah satu daripada huruf tersebut. Yang keempat pula, hendaklah diberikan perhatian yang keras terhadap makhraj huruf. Terlalu tekan makhrajnya sehingga berubah maknanya. Iaitu dia merubahkan satu huruf ke huruf yang lain. Ghairil maghdubi. Ada yang membacakan dengan tekan begitu keras sehingga ia jadi seakan-akan huruf kha. Ghairil maghdubi. Ini merupakan sesuatu yang merubahkan makna. Dan yang kelima, sedap versus tajwid. Sama ada imam atau diri kita sendiri. Kita utamakan lagu yang sedap dalam bacaan sehinggakan banyak kesilapan yang terjadi, di antaranya panjang pendeknya. Sebagai contoh, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang nak lebihkan lagu sehingga salah barisnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, banyak salahnya tu. Tak boleh walau lagunya sedap. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.